Alhamdulillah rabbil alamin was wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh al-akh al-ustadz Qarnain bahwa yang beliau sampaikan tadi berhubungan dengan Al-Quran dan Sunnah tidak boleh difahami dengan sembarang pemahaman. Tidak boleh setiap insan berusaha memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman dia. Tak boleh seorang insan memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman gurunya saja akan tetapi pemahaman Al-Quran dan Sunnah harus diikat dan wajib terikat kepada bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Memahami Al-Quran dan sunnah itu, dalam bahasa lain, bahwa seorang Muslim, ketika mengatakan "saya mengikuti Al-Quran dan sunnah" dan dia berhenti sampai di situ, kita katakan bahwa ada yang kurang karena di dalam agama kita Allah mengajarkan kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa demikian? karena kalau seandainya Al-Quran dan Sunnah yang dipakai dengan pemahaman-pemahaman yang kita buat atau yang kita pahami sendiri, maka sangat mungkin bisa menyeleweng. Masuk ke dalam pemahaman-pemahaman yang salah dan bautil, bukan karena Al-Quran dan hadisnya, bukan karena Al-Quran dan sunnahnya, di dalamnya terdapat kebatilan. Namun cara memahami Al-Quran dan hadis itu yang bautil. Pernahkah kita tahu bahwa orang sekarang ada yang mengatakan jadi peragawan dan peragawati itu tidak salah karena ada di dalam Al-Qur'an. Lihat bagaimana orang mengambil kesimpulan dari Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena dia memahami Al-Qur'anul Karim dengan pemahaman dia sendiri. Jadi bisa saja orang yang memakai Al-Quran dan Hadis, Al-Quran dan Sunnah, namun dia memakai pemahamannya sendiri, hasilnya adalah sesat. Sebagaimana sesat yang tadi kita contohkan. Sesatnya bukan karena Al-Quran dan Hadis mengajarkan, Al-Quran dan Sunnah mengajarkan hal yang sesat, sesatnya karena dia memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman dia. Tidak dikembalikan kepada pemahaman para murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu para sahabat ada di antara kita yang tahu ayat apa yang digunakan oleh mereka sehingga mereka mengatakan bahwa menjadi peragawan dan peragawati itu diizinkan oleh Allah di dalam Al-Quran ada yang tahu? surat Yusuf yang mananya? ketika Perjalan, perjalan. Ketika Nabi Yusuf disuruh berjalan di depan Wanita-wanita istri-istri para penguasa Mesir Berkata Imra'atul Aziz Wa qala alaihin Berkata istri Raja Mesir Ukhruj alaihin Sekarang kamu keluar berjalan di hadapan mereka Nuh, no, peragawan maka jadi peragawan sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an. Pemahaman batil bersumberkan Al-Qur'an, bukan Al-Qur'annya yang batil, yang batil pemahamannya. Supaya terhindar dari pemahaman yang batil, Allah Ta'ala ta mengikat manusia, umat Nabi Muhammad SAW, yang hidup setelah para sahabat, untuk mengembalikan seluruh pemahaman mereka seperti pemahaman para sahabat. Yang mana pemahaman mereka tentang Al-Quran dan Hadis, Al-Quran dan Sunnah diterpa langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diperhatikan langsung oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ketika mereka salah, Allah akan beritahu kepada nabinya mereka salah untuk mereka dinasihati dan mereka langsung mendengarkan ayat-ayat Allah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka langsung memahami ayat-ayat Allah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka adalah umat yang paling mengerti umat yang paling benar tentang agama kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini pemahaman baru dan aneh kita katakan tidak ini bukan pemahaman baru dan aneh. Hanya anda saja yang tidak membacanya di dalam Al-Quran. Pemahaman ini ada di dalam Al-Quran. Pemahaman ini ada di dalam hadis. Bahwa memahami Al-Quran dan Sunnah tidak boleh dengan pemahaman kita. Namun harus dengan pemahaman para sahabat. Jadi kita beragama di atas Al-Quran dan Sunnah beragama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullahi Alayhi Majum'i apa ayatnya di dalam Al-Quran ayatnya di dalam Al-Quran surat at Taubah ayat 100 surat at Taubah ayat 100 Allah berfirman A'udhu Billahi Minashaytanir Rajim Wassabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْهُ جَنَّاتٍ الْأَنْهَارُ Orang-orang yang terdahulu dan yang awal, dari muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Radiyallahu anhum Allah telah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah wa a'addalahum jannat dan Allah telah siapkan untuk mereka surga-surga tajri tahtahal anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Allah mengatakan yang akan masuk surga itu dalam ayat ini tiga kelompok manusia Di dalam ayat ini surat At-Taubah ayat 100 ini Allah katakan yang akan masuk surga tiga kelompok manusia. Yang Allah sebut di awal ayat. Pertama, Al-Muhajirin. Minal Muhajirin. Ini kelompok manusia pertama. Yang akan menjadi penduduk surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah sudah katakan di dalam ayat itu, lahum. Allah telah siapkan untuk mereka surga. Allah telah siapkan untuk mereka surga. Berarti mereka lah penduduk-penduduk surga. Siapa mereka? Muhajirin yang pertama. Siapa muhajirin itu? Muhajirin itu adalah semua umat Islam yang beriman bersak kepada zaman Rasulullah SAW dan kemudian meninggalkan kampungnya bergabung ke kota Madinah sebelum penaklukan kota Mekah. Siapapun yang beriman ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, kemudian meninggalkan negerinya, datang ke kota Madinah untuk beriman bersama Rasul, untuk berjuang bersama Rasul, menegakkan risalah Allah bersama Rasul sebelum datangnya penaklukan kota Mekah. Tahun berapa penaklukan kota Mekah? Tahun berapa Hijriah? Tahun 8 Hijriah. Siapa yang jawab tadi? Pak Barakallah. Tahun 8 hijriyah, Artinya 8 tahun setelah Nabi Hijrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang lagi ke kota Mekah dengan membawa 10 ribu pasukan, di mana Mekah takluk tanpa perlawanan yang berarti. Ada sedikit perlawanan dari beberapa orang, seperti Sofwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian beberapa orang teman-temannya melakukan perlawanan, akan tetapi perlawanan yang lemah kemudian mereka kabur Mekah takluk hampir nyaris tanpa perlawanan Nabi SAW datang dengan pasukan besar yang membuat penduduk Mekah tidak bisa tidak bisa apa-apa setelah Mekah ditaklukkan Nabi SAW mengatakan la hijrata ba'dal tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan Mekah Artinya pahala hijrah menjadi seorang muhajirin itu sudah tidak ada lagi setelah Mekah di, ditaklukkan. Karena setelah Mekah ditaklukkan, manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Ida jaa nasrullahi wal fath nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah tabaraka wa taala dan telah datang penaklukan kota Mekah dan kau melihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong berkelompok-kelompok, bersuku-suku, tidak satu orang lagi, tidak satu dua, satu dua, satu dua, dan kemudian masuk Islamnya, diam-diam, takut daripada keluarganya, takut daripada kabilahnya, tapi masuk Islam itu sudah berbondong-bondong, bersuku-suku masuk Islam. Satu suku, sekian ratus orang masuk Islam. Satu suku, sekian ratus orang masuk Islam. Afwaja. Tidak lagi furada, tapi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketika itu bertasbihlah kepada Allah dengan memuja-memujinya dan minta ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba Sesungguhnya dia Allah maha Maha pengampun Ma'asyarul muslimin Ini dia muhajirin Dan ini khusus untuk zaman sahabat Yang kedua Al-ansar Di dalam ayat Minal muhajirina Wal-ansar Dan ansar Kaum ansar siapa? Kaum ansar adalah penduduk kota Madinah penduduk kota Madinah yang menanti datangnya muhajirin untuk datang kepada mereka yang Allah sebut di dalam Al-Quran Silahkan kembali kepada Al-Quran dan Tafsir Surat Al-Hashr. Ini mereka adalah ansar. Mereka yang menampung datangnya muhajirin di kampungnya dan kemudian menyambut mereka dengan penuh rasa cinta dan berbagi bersama kaum muhajirin berbagi harta, berbagi rumah, berbagi kebun sampai berbagi istri. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini dia dua dan dua-duanya sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kita bisa menjadi muhajirin? Tidak bisa Kita bisa menjadi ansar? Tidak bisa Kita mau ke surga? Mau Alhamdulillah masih ada satu lagi Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalamnya Allah berfirman Wasabiqunal awaluna Minal muhajirina wal ansari Muhajirin Ansor kita nggak mungkin lagi bergabung bersama Muhajirin, nggak mungkin jadi Muhajirin. Sudah lewat masanya, kereta sudah berangkat. Ansor bergabung menjadi orang Ansor nggak bisa lagi sudah. mau Ansor di mana? Kampung kita Pariyaman. mau jadi Ansor di mana? Sudah lewat masanya. Orang yang tinggal di Madinah sekarang saja tidak Ansor. Mereka khusus zaman Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita masih ingin masuk surga. Kata Allah ikuti mereka. Kalau ingin masuk surga, ada kelompok yang ketiga dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bisa kita menjadi kelompok yang ketiga ini, bisa karena ini terbuka sampai dunia kiamat. Kalau ingin ke surga, tiru orang-orang yang sudah Allah jamin surga, muhajirin ansar, Allah sudah jamin surga di dalam ayat ini. Allah sudah katakan Allah sudah siapkan untuk mereka surga berarti mereka sudah dijamin surga Kalau ingin ke surga jadilah orang-orang yang mengikuti orang yang sudah dijamin Allah surga Karena mereka telah beragama dengan baik dan benar langsung di madrasahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dididik langsung oleh Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam jadilah mereka umat yang paling sempurna dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan turun firman Allah taala untuk mengatakan mereka adalah umat yang terbaik di permukaan bumi Allah berfirman kuntum khaira ummah kalian sebaik-baik umat ukhrijat lin Linnas, dikeluarkan untuk manusia Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia Siapa kalian di dalam ayat ini? Sahabat, Rasulullah SAW, karena ayat berbicara kepada mereka, ayat berbicara kepada mereka. Kalian sebaik-baik umat, berarti para sahabat kalian yang ketika ayat turun, ada mereka untuk diarahkan pembicaraan, mukhob dalam bahasa Arab ke arah mereka, lawan bicara, lawan kepada siapa, ayat mengarah kepada manusia, generasi kaum muslimin yang ada dan hidup ketika ayat itu diturunkan. Kalianlah sebaik-baik manusia. Uh linnas. Yang dikeluarkan kepada manusia. Namun aneh, keluar kita sedikit. Namun aneh ada orang yang pemahamannya baru lahir tiga abad yang lalu. Kemudian dia keluar kepada manusia. huruf kepada manusia lalu mengatakan kami yang dimaksud oleh ayat ini. Kami yang dimaksud dengan ayat ini kuntum khaira ummatin ukhrijas nas kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia karena yang pergi keluar itu hanya kami yang lain ada punya program keluar yang lain punya program taklim, tahfiz yang punya program keluar hanya kami jadi kamilah yang dimaksud oleh Al-Quran ayat surat Ali Imran ini dan ini pemahaman batil tidak mungkin umat yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran sebaik-baik manusia adalah orang yang baru tiga abad yang lalu pemahaman itu ada. Kalau mereka umat yang terbaik, berarti kalah para sahabat. Kalah Abu Bakar, kalah Umar, kalah Uthman, dan yang lainnya. Kalah Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, kalah Aisyah radhiyallahu anha wa arda. Kalah seluruh para sahabat Nabi yang, sepuluh sahabat Nabi yang dijamin surga, semuanya kalah. Kalah Ahli Badar, kalah Ahli Bayatir Ridwan, kalau mereka umat yang terbaik karena hanya mereka punya program ukhrijas linnas dikeluarkan kepada manusia dan mereka yang punya program yang namanya khuruj keluar kepada manusia padahal kita juga hurut sekarang kita juga keluar keluar dari rumah kita ninggalkan anak istri kita tiga hari juga kayaknya ya tiga hari juga tidur di masjid juga ya iya yeah, yeah. yeah, tapi nggak bawa kompor karena udah yang masakin. Soal keluar keluar juga, sahabat juga keluar berdakwah, ya hanya karena ada kata-kata keluar kemudian mereka punya program keluar lalu mengatakan kami yang dimaksud dengan ayat ini alangkah naifnya pemahaman ini karena kalau mereka mengatakan kami yang dimaksud dengan ayat ini kalah semua imam-imam syafi'i imam Ahmad, imam Ham, Ahmad bin Hambal imam Malik, imam Abu Hanifah semua kalah semua kalah generasi imam Ibnu Kafir, generasi Imam Sayuti, generasi Imam Nawawi, generasi Imam Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Al Taimiyah, generasi Imam-Imam yang luar biasa. Kalah semua karena mereka tidak termasuk kaum yang berprogram keluar itu tadi. Ya. Jadi maksud ayat kuntum khairah ummah siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam Al-Qur'an surat al Al-Baqarah di akhir-akhir juz yang pertama Allah juga mengatakan fa in amanu bimitslima amantum bihi faqadih wa fa inna hum fi kalau mereka mau beriman seperti imannya kalian sungguh mereka pasti akan mendapatkan hidayah kalau mereka mau beriman seperti imannya kalian, mereka akan dapat hidayah. Tapi kalau mau mereka berpaling, tidak mau beriman seperti imannya kalian, fa innama hum fi Mereka pasti akan berpecah belah dan bertengkar, berbeda pendapat. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. <messalam> Ayat-ayat ini menyatakan di dalam Al-Qur'an perintah kepada kita untuk beri mengikuti para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau mereka beriman seperti imannya kalian, kalian di dalam ayat ini sahabat. Karena kalian yang ketika itu generasi manusia, generasi umat Nabi Muhammad yang ada ketika ayat diturunkan. Kalau mereka mau beriman seperti imannya kalian, yaitu para sahabat. Mereka akan mendapatkan hidayah. Maka hidayah Allah ikat di pemahaman para sahabat. Suatu hari, di zaman tabi'in ketika Rasulullah SAW sudah wafat ketika Rasulullah SAW sudah wafat ketika mereka berperang melawan musuh-musuh Islam musuh Islam itu berbenteng dengan bertameng dengan benteng mereka yang kokoh dikunci dari dalam ditutup sehingga kaum muslimin tidak bisa menembusnya ada para jurid yang mengusulkan kepada kaid al jihad pemimpin jihad pada waktu itu saya lemparkan ke balik tembok saya akan berjuang mati-matian di dalam untuk membuka pintu saya akan berjuang mati-matian untuk membuka pintu dari dalam lalu ada yang mendengarnya tidak setuju, kemudian membacakan ayat, melarang dengan membacakan ayat, ayat yang dibacakan. Wa Infakkan harta kalian di jalan Allah, dan jangan campakkan diri kalian ke dalam, dalam kehancuran. Jangan campakkan diri kalian ke dalam kehancuran. Maksud orang yang membantah ini mengatakan bahwa pekerjaan kamu sekarang disuruh untuk dilemparkan ke dalam barisan musuh yang ada di balik tembok itu mencampakkan diri ke dalam kebinasaan dan kehancuran kamu sendiri di dalamnya sementara masukan pasukan musuh banyak maka dibacakan ayat maka seolah-olah pelarangan itu berasur sumber dari dari mana? dari Al-Quran jangan campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan kata para sahabat kalau tidak salah Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ketika itu mengatakan laisa ala ma tafhamun ayat yang dibaca tadi tidak seperti yang kalian fahami bukan itu makna ayat jangan salah pasang ayat ayat tidak berbicara pembicaraan ini untuk kejadian yang sekarang artinya salah masang dalil ayat itu diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala ketika kami mengatakan kepada Rasulullah SAW wahai Rasulullah mari kita benahi ekonomi kita mari kita benahi harta kita dulu nanti setelah harta kita banyak ekonomi kita kuat kita mulai lagi jihad untuk sementara jangan kita berjihad dulu itu kan pernah kami usulkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan ketika itu turun firman Allah tabaraka wa taala wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka infakkan harta kalian di jalan Allah dan jangan campakkan diri kalian ke dalam ke kebinasaan. Maka maksud ayat adalah jangan campakkan diri kalian kepada kebinasaan adalah kalian serius mengurus ekonomi, kalian seluruh serius mengurus harta lalu kalian tinggalkan jihad fi Itu dia mencampakkan diri ke dalam kebinasaan justru mencampakkan diri kepada kebinasaan adalah menyibukkan diri dalam urusan harta kemudian tidak peduli kepada jihad itu dia mencampakkan diri dalam kebinasaan bukan kasus yang sekarang jadi Anas bin Malik kalau tidak khilaf Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan salah kalian memahami ayat bukan itu makna ayat padahal kalau secara secara logika secara pemahaman dasar, pemahaman kasar lebih cocok yang tadi pertama dibanding yang dikatakan Anas Malik artinya bunyi ayat dengan praktek nyata lebih cocok untuk dipakai ayat wala tulku bi'aidikum ila tahluka kepada orang yang tadi dimintakan meminta untuk dia dilemparkan ke dalam barisan musuh lebih cocok itu dibanding yang ini tetapi ternyata ayat tidak itu Ayat tidak seperti itu. Karena apa? Karena mereka memahami ayat tidak dengan pemahaman yang benar tentang ayat itu. Para sahabat Nabi paling mengerti makna ayat karena di zaman mereka ayat itu turun. Tidak. Hasil bagus. Baik. Karena di zaman mereka ayat itu diturunkan Allah tabaraka wa taala sehingga jadilah mereka orang-orang yang paling paham akan makna ayat. Oleh karena itu kita disuruh mengikuti pemahaman mereka. Karena pemahaman mereka tentang Al-Qur'an dan Sunnah sudah direkomendasi oleh Allah sebagai pemahaman yang benar. Karena kita bisa saja salah dalam memahaminya kalau kita kembalikan kepada pemahaman kita semata. Pemahaman guru kita semata, pemahaman kiai kita semata, pemahaman orang yang kita anggap wali, pemahaman buya, pemahaman ustadz kita semata. Tapi kalau sudah kembali kepada pemahaman para sahabat, maka mereka adalah orang yang telah direkomendasi oleh Allah dengan pemahaman yang yang benar. Coba lihat ma'asyalul muslimin, ma'asyalul muslimat, rahimani warahimakumullah. Jadi pentingnya kita di dalam beragama untuk kembali kepada pemahaman para sahabat karena mereka orang yang paling mengerti Al-Quran dan Hadis. Dan pemahaman mereka tentang Al-Quran dan Hadis pemahaman yang sudah direkomendasi oleh Allah sebagai pemahaman yang benar. Sehingga dengan benarnya pemahaman mereka, mereka menjadi umat terbaik. Sehingga mereka menjadi orang umat yang ketika mereka hidup, sudah ada keterangan bahwa mereka pasti akan menjadi penduduk surga. Itu yang tidak ada pada kita maka kalau kita ingin ke surga ikuti generasi manusia, generasi umat Islam, generasi kaum muslimin yang sudah Allah jamin surga. <tonghh> Masyaallah muslimin, masyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini bisa kita lihat bagaimana urgensinya bahwa beragama itu tidak bisa dengan pemahaman kita semata. Karena pemahaman kita boleh jadi benar, boleh jadi salah. Dia harus dikembalikan kepada pemahaman para sahabat. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis juga mengatakan tentang wajibnya kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi SAW Alaihi Wasallam di dalam hadis iftirakil ummah hadis perpecahan umat. Ketika Nabi mengatakan umat aku umatku akan terpecah menjadi 73 golongan semuanya ke neraka kecuali satu. Ketika ditanya yang satu itu yang mana wahai Rasul? Rasulullah SAW mengatakan orang yang selalu mengikuti aku dan sahabatku. Orang yang selalu beragama mengikuti aku. Kenapa Rasul tidak cukupkan sampai di aku saja? Kenapa Nabi mengikutkan sahabatnya? Aku dan sahabat-sahabatku. Yang beragama mereka seperti agama aku dan sahabat-sahabatku pada hari ini. Ma'ana alaihi liyawma wa ashabi. Aku yang kukerjakan sekarang dan sahabat-sahabatku. Kenapa Nabi mengikut sertakan sahabat-sahabatnya? Karena memang ada standarisasi kebenaran beragama dengan cara mengikuti standarisasi pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seperti yang tadi kita katakan, kalau kita membahas Al-Quran, memahami Al-Quran pemahaman kita, bisa saja pemahaman kita salah sehingga ke neraka. Kalau kita memahami hadis, bisa saja pemahaman kita salah sehingga kita ke neraka. Bukan Al-Quran dan hadis yang mengajak kita ke neraka. Tidak. Akan tetapi, karena pemahaman kita salah. Seperti orang memahami Firman Allah Ta'ala wa ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Kemudian dia fahami bahwa Allah bersama kita dimanapun kita berada. Berarti Allah ada di mana mana Pemahaman yang salah. Kenapa salah? Karena tidak dikembalikan kepada pemahaman para sahabat. Kalau pemahaman para sahabat tidak seperti itu. Pemahaman para sahabat Allah di atas ars. Allah di langit, di atas langit. Itu pemahaman para sahabat. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala'an, ketika Rasulullah SAW wafat kemudian semua pada sedih semua pada hanyut di dalam duka yang sangat dalam semua terhentak dengan informasi meninggalnya Rasulullah sallallahu dan ketika itu Umar tidak pernah setuju bahwa bahwa ada orang yang mengatakan Rasulullah sudah meninggal apa yang dikatakan Rasulullah? Apa yang dikatakan Abu Bakar? Abu Bakar di dalam riwayat mengatakan, "Mangkana ya Muhammad dan inna Muhammad dan Barang siapa yang beribadah menyembah Allah, menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal. Wa mangkana ya Barang siapa yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah, inna Allah sama yamut Allah itu hidup di atas langit dan tidak akan pernah meninggal untuk selama-lamanya. Ini pemahaman Abu Bakar. Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zainab. Zainab radhiyallahu taala adalah mantan istri Zaid. Zaid bin Harithah dan Zaid bin Harithah pernah diangkat anak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun kemudian dibatalkan. Dilarang mengangkat anak. Tidak dibolehkan lagi mengangkat anak, didatangkan syariat pelarangan membatalkan anak, dan kemudian membatalkan kebolehan mengangkat anak. Kemudian ketika Zaid bercerai dari Zainab, turun firman Allah Ta'ala. Kemudian kami nikahkan engkau dengan Zainab. Kemudian kami nikahkan engkau dengan Zainab. Allah turunkan firman Allah, bahwa Allah menikahkan Zainab kepada Nabi Muhammad Wasallam. Kata Zainab kepada istri-istri Nabi yang lainnya, Zawajakunna ahlukunna, yang menikahkan kalian kepada Rasulullah, keluarga-keluarga kalian, wali-wali kalian, Wazawajaniallahu, sementara yang menikahkan aku adalah Allah, min sabi'i samawat, dari atas langit yang ketujuh yang menikahkan aku kata kata Zainab binti Jahash radhiyallahu anha wa ardaha ummul mu'minin yang menikahkan aku Allah dari atas langit yang ketujuh ini pemahaman para sahabat bahwa Allah tidak berada di mana-mana namun Allah berada di atas langit di atas arsh ini pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyarul muslimin Masyarakat Muslimat seperti yang tadi kita katakan bahwa standarisasi memahami Al-Quran dan Hadis ada, yaitu standarisasinya adalah pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita beragama harus memahami Al-Quran, bergama harus bersumberkan kepada Al-Quran dan Hadis, Al-Quran dan Sunnah akan tetapi memahaminya sesuai dengan pemahaman sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Kalau ada orang sekarang melakukan sesuatu yang batil kemudian juga pakai dalil Al-Qur'an, pakai dalil hadis padahal yang dia lakukan batil. Fahamlah kita dia kembali kepada Al-Qur'an dan kembali kepada hadis namun dengan pemahaman yang salah. Kenapa salah? Karena tidak mengikuti pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai di sini pertemuan kita di malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita untuk beragama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Di atas pemahaman para sahabat Ridwanullahi alaihi majma'in seperti yang diperintahkan Allah, diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di akhirat dipertemukan dengan Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali, Zubair dan Talha, dan sahabat-sahabat nabi yang lainnya, dipertemukan dengan Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Khalid bin Walid, dipertemukan dengan uh, Anas bin Malik, dan mereka benar-benar orang yang kita jadikan teladan di dalam beragama, sehingga ketika Allah masukkan mereka ke surga, sebagaimana yang Allah janjikan, Allah jadikan kita orang-orang yang mengikuti mereka, sehingga kita pun bisa ke surga bersama mereka, amin ya rabbal alamin kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh